Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin faqad qala azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين اكفينا عزكم الله وبارك ibu yang semoga Allah merahmati antum sekalian. Kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati-hati kita mengingatnya, berkumpul berzikir menyebutnya. Sekarang akan kita lanjutkan dari pembahasan kitab Sikhus Ta'amul Bainal Zawjain yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Ini adalah satu kitab yang menjelaskan bagaimana hendaknya seorang di dalam membina rumah tangganya, hendaknya dia tahu bagaimana dia menjalankan roda dari keluarganya sehingga dia bisa berjalan lurus mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dalamnya penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang. Ini adalah keluarga yang diinginkan oleh setiap muslim, yang senantiasa berpedoman kepada kitabullah sunnah Rasulullah SAW di setiap permasalahan-permasalahan dan perselisihan. Nah, kita dulu telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu dari kepemimpinan seorang laki-laki atas seorang wanita disebabkan keutamaan-keutamaan yang telah kita jelaskan. Kemudian kemarin telah kita jelaskan pula di bab berikutnya, yaitu kewajiban seorang suami memberikan pengajaran kepada istri dan anggota keluarganya, dan kepemimpinannya dari seorang suami ini menyeluruh meliputi orang-orang yang ada dalam tanggungan pada keluarganya. Kemudian dalam malam ini kita akan melanjutkan bab baru. Saya menyebutkan al-wasatu binisa, berwasiat kepada para istri. Wasiyajud kiwamah ilarif, butuhnya ya, di dalam memimpin itu adalah sikap-sikap kelembutan, murah hati. Beliau menjelaskan walisa min ma'ani al-qawamah ayyakuna rajulu fadhan ghalidan wa jalfan jafiyan fi baiti. Bukan maknanya seorang pemimpin, yaitu seorang laki-laki yang beringat, yang keras, yang kejam. Fadhan ghalidan jalfan jafiyan. Bukan berarti seorang yang disebutkan pemimpin mentang-mentang dia yang
memberikan nafkah, mendang-mendang dia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi-sisi yang kemarin kita sebutkan, kuatannya dari sisi-sisi akalnya, kemudian dia seenaknya. Seorang suami ini kasar, keras, kejam, ya, kepada seluruh anggota keluarganya di dalam rumah tangganya. Wa inna ma yanbaghi lahu ayatahalla bil khuluqil hasan war rizqi wal layyin. Hendaknya, sepantasnya baginya, yaitu bagi suami, dia menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan Syekh menekankan di sini ar-rif wal lin, yaitu sikap lemah lembut atau murah hati. Ya. Ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya apabila dia ingin sukses di dalam memimpin, ya, baik mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin satu kaum, kemudian memimpin bangsa. Ini dia harus punya sifat apa? Dia harus punya khuluqul hasan, punya akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang ditekankan di sini, butuhnya dia memiliki sifat arif wal lin. Dia memiliki sifat yang lemah lembut, ya. Maka ifidina auzakumullah fa'ada nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bashar. Maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, ya. Alai afdhalu salatu wa atamu taslim. Ya, semoga keutamaan salawat dan kesempurnaan ketundukan tercurahkan kepadanya. Sahibul khuluqil harim, ia memiliki akhlak yang harim, yang mulia. Al-qawim, yang lurus. Ma'akawnina, maka dengan ini umirna bita'ati wa intisali amrihi wa zinabi nahi. Maka dengan ini kita diperintahkan untuk mentaati, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Fayaqidina azakumullah. Seorang yang mengaku bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya dia menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, yaitu panutan yang paling baik di dalam segala hal, ya, di dalam segala sendi kehidupan. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak patut dia mencari jalan-jalan lain. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dalam kesesatannya, ya, dalam penyimpangannya, termasuk di dalam kita berumah tangga. Ketika seorang mengatakan, yang paling baik itu betul keluarganya artis. Kita ada sebagian yang mengatakan seperti itu, kemudian dia mengikutinya, maka ini adalah bukan bagian dari pengikutan kepada Rasul. Sehingga pola pikir, pola pikir laisa minal Islam ini harus dibuang mulai dari sekarang, dari seluruh sendi-sendi kehidupan dalam rumah tangga. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita sungguh-sungguh untuk membina keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian saya menyebutkan faqad razaqahullahu, Allah telah memberikan rizki kepadanya, yaitu Rasulullah SAW. Ila Allah azza wa jalla al-lin wa amarahu bihabdil jannah lil mu'min. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk merendahkan sayap, untuk berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW dalam memimpin itu senantiasa lemah lembut. Ini adalah Rasulullah SAW. Demikian juga dalam memimpin keluarga kita. Maka sebelum kita, ya, diperintahkan untuk berlaku lemah lembut, Rasulullah SAW juga demikian. Karena apa?
ternyata kunci kesuksesan dalam mimpin dalam menyebarkan agama Islam diantaranya adalah sifat lemah lembut, sifat rendah hati. Ya, kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dalam mendakwahkan disebutkan, ya, di Syairil Majnun dibilang ini adalah penyair yang gila. Ya, disebutkan lagi kahin, seorang yang disebut dukun. Ya, Rasulullah SAW bahkan sampai dibuatkan lubang, ya, diberikan kejelekan-kejelekan dalam jalannya, kemudian lempar-lempar apa kotoran. Akan tetapi Rasulullah SAW senantiasa bersabar. Maka Allah menyebutkan, memerintahkan kepada Rasulullah SAW, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَّ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضُنْ غَلِطًا قَلْبٍ لَنْ قَدُوا مِنْ قَوْلِكِ. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya jika kamu bersifat kasar, ya, keras dalam hati-hati kamu, ya, dalam hati Rasulullah SAW, maka apa? Mereka akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Maka berilah maaf kepada mereka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ini disuruh maafkan orang-orang yang belum tahu, ya. Orang-orang yang kita dakwahi, kalau dia mencerca kita, kalau dia merendahkan kita, ya. Dan hendaknya dia beristighfar. Ini adalah khusus untuk kaum muslimin. Adapun kaum kafir, kita boleh memberikan doa, yaitu doa supaya diberikan hidayah. Allahumma hadayana wa iyyakum lil Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kalian kepada keislaman yang benar. Nah, kemudian bermusyawarahlah kalian di dalam urusan-urusan kalian. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan, wa qala subhanahu wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayap-sayap kamu, yaitu kamu. Rendah hatilah kamu kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari kaum mukminin. Dalam surat Al-Isra 215. Ya. Maka ghafidina azakumullah, karena Rasulullah SAW adalah suri salat dan terbaik, diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Kemudian Rasulullah SAW sebagai utusan, beliau menyebutkan alaika birrif. Ya. Ini disebutkan dalam Rawi Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Alaika birrif, hadisnya sangat pendek. Hendaklah kamu senantiasa berada dalam kelembutan. Ya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Ya, wa amara sallallahu wa sallama alaihi birrizqi fa qala alayka birri. Hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Nah. Kemudian wa hasa alayka bi khali, dan ditekankan lagi dengan perkataan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Innar riqa la yakunu fi sayyin ila zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan menjadi zana, yaitu menjadi indah. Ya. Sebab bapak kalau di rumah buatkan kopi mas, sama gini, ibu yang cantik, ya, gitu kan? Tolong dong buatkan kopi. Yang pertama apa? Enak saja nyuruh. Gajimu berapa? Ya. So, yang kedua, wah, bapak ini walaupun enggak punya gaji tak buat jantan. Ya. Kemudian kata-kata si syai'in, ya, ini bersifat umum. Ya, dia isim nakirah. Dia bersifat umum sehingga hendaknya kita di dalam berlaku, tidak khusus dalam rumah tangga, ya, di dalam segala hal, dalam berdakwah, di dalam bergaul, di dalam keseharian kita, kita berhati-hati, bersikap apa? Murah hati dan lemah lembut. Wala ji'u min syai'in ila sana. Dan tidaklah terangkat dari sesuatu melainkan akan menjadi jelek.
tadi kita sudah kasih contoh bagaimana dari memerintah saja ya, bisa menghasilkan kejelekan, bisa menghasilkan kebaikan. Ya. Sama dalam mengemukakan pendapat. Kalau seseorang itu ngotot, ya, misalnya lagi diskusi ini, panjang lebar, seorang ngotot, ya, yang lainnya menanggapinya pasti jelek. Tapi kalau kita maaf yang bagus seperti ini, nah, seperti itu, dimusyawarahkan dengan cara baik, maka ini akan menjadi apa? Menjadi syana. Akan tapi ketika itu diangkat dan dia bersifat keras dan kasar, dia mendatangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Maka hendaknya ya, sikap keras, kasar dihindari karena dia akan menjelek-jelekkan suatu urusan yang telah kita jalankan. Ya. Niatnya baik. Ngajak orang sholat misalnya ya, ngajak tetangga sholat, Pak monggo sholat, sampai ini wong Islam malah terus sholat. Nah, coba bayangkan kalau anda diajak seperti itu, ini emangnya saya anakmu apa? Nah, seperti itu ya. Coba kalau kita ajak ya, monggo Pak ya, monggo, dari dulu monggo terus ya, monggo nah, kalau ada orang di gerdu kita ajak ya, itu di mana-mana ya, monggo Pak ya. Ini udah ada nih, maghrib saya masih nyapu di depan, monggo Pak, monggo, kita tunggu-tunggu, gak ada orang-orang juga ya. Jadi udah di mana-mana itu, maka ya, seruan kita adalah dengan cara yang hikmah, tugas kita adalah memberi peringatan ya, bukan merubah orang untuk dia apa mendapatkan hidayah dengan cara yang tidak dibenarkan ya, misalnya mendikte ya, mengarahkan dengan cara yang tidak diinginkan orang-orang tersebut. Maka kita disuruh berlaku ya, perlakukanlah orang sebagaimana kamu suka diperlakukan ya, Rasul menyebutkan seperti itu. Artinya apa? Kita pahami tabiat-tabiat orang ya, tidak sembarang orang kita perlakukan sama dengan mereka. Demikian juga istri ya, kita harus pahami benar. Nanti di bab berikutnya akan dijelaskan bagaimana kita memahami tabiat-tabiat istri. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian ditegaskan lagi perkataan sabda Rasulullah SAW, innallaha yuhibbur rifqa fi amri kulli. Sungguhnya Allah menyukai kelembutan di dalam segala urusan. Ya. Dan ini sebagai faedah. Ya, bahwasanya Allah benar-benar Maha lembut. Kita harus benar-benar apa? Meresapi dalam asma wa sifatnya, bahwasanya Allah ini memiliki Maha lembut. Ya, tidak boleh seseorang meminta kepada Allah dengan sifat yang kasar, berteriak-teriak, kemudian dia apa seenaknya, ya, menggunakan speaker berdoa. Ya, padahal kita tahu di sini, innallaha yuhibbur rifqa fi amri kulli. Sungguhnya Allah menyukai kelembutan di dalam segala hal. Ya, boleh setelah azan, kemudian iqamah, di antaranya itulah doa yang paling makbul dan boleh mengangkat tangan. Ya, tapi dengan apa? Dengan lembut. Ya, dengan lemah lembut. Tidak untuk keras-kerasan. Nah. Wa ya'ti 'ala rizqi ma la ya'ti 'ala anas wa ma la ya'ti 'ala siwa. Artinya kebaikannya tidak diberikan melainkan pada kelembutan dari apa-apa yang dan dari sifat-sifat kasar. Artinya ya, sesuatu yang diberikan dalam kelembutan ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi sikap lembut ini kalau kita benar-benar amalkanlah ya, ini akan mendatangkan pemberian-pemberian Allah yang lain yang memberikan berkah dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah mengajari istri ya. Kenapa istri-istri kita mungkin ada yang enggak paham ya. Ini hendaknya kita ajarkan dengan cara-cara yang lembut dan ini kewajiban yang kemarin harus dijalankan ya sebagai seorang rijal ya, seorang atau para laki-laki, yaitu apa, memberikan pengajaran kepada istri ya, ini pun caranya adalah dengan lemah lembut. Banyak orang yang berselisih gara-gara suatu yang kecil ya, karena apa, sifat yang kasar. Nah, kemudian saya menjelaskan fa iza sallallahu azza wa jalla amara zawjata bi ta'ati zawjiha فَلْيَلْزَمُ الزَّوْجُ كَمَا أَسْلَفْنَا أَيَّكُنَا سَهْلًا لَيِّنًا رَفِيقًا حَلِيمًا كَذَلِكَ.
Maka jika Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada zaujah, istri, ya, untuk mendekati zaujiha, untuk mendekati suaminya, maka sudah seharusnya seorang suami ini, sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, ayyakuna sahlan layinan. Hendaknya dia memiliki apa? Sikap yang mudah, ya, sikap yang lemah lembut, haliman yang bijaksana, yang murah hati. Atau semisalnya, yaitu dari sikap-sikap yang baik. Tapi yang ditekankan adalah sahlan, layinan, rafiqan wa haliman. Yaitu memiliki sifat yang mudah. Banyak loh Pak ya, sikap-sikap itu karena apa? Suami yang bertahankan egonya, istri yang bertahankan egonya, ya. Kemudian alot sekali, ya. Ini bukan sahlan, ya. Ini bukan sikap yang mudah. Kalau kita mudah, Pak, kita lihat bagaimana si Al-Quran, bagaimana As-Sunnah, kita lihat bagaimana perkataan para ulama, ya, di dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau sudah, kita ikuti yang paling rajih, sahlan, mudah, ya. Tapi kalau semuanya ikuti ego, saya itu yang kerja, ya. Saya yang berikan makan, jadi harus saya ini yang menentukan. Ya benar, tapi harus dimusyawarahkan, ya. Tidak boleh mentang-mentang tadi apa? Dia seorang pemimpin, kemudian dia egonya bersifat apa? Otoriter, pokoknya mau saya. Nah, itu tidak boleh. Yang hendaknya apa? Dimusyawarahkan. Nah, ini adalah orang-orang yang sahlan, yang mudah. Dan kita sebagai kaum muslimin, ya, waqidina azzaqumullah, kalau masalah-masalah dunia, saya sarankan kita ini menjadi orang-orang yang mudah, ya. Insyaallah, ya, disebutkan Allahu fi aunil adli man kana al-adlu auni akhi. Ya. Allah akan menolong hamba-hamba yang menolong saudaranya, ya, selama hamba itu menolong saudaranya. Sehingga kita bersikap mudah dalam urusan apa uang, dalam urusan harta dan lain sebagainya. Insyaallah Allah akan memberikan ganti. Dan itu bagi orang yang beriman tidak ada keraguan lagi. Ya. Bagaimana basirah, dia punya benar-benar melihat dengan matanya, basirah. Ya. Karena namanya ilmu itu adalah basirah, yaitu al-yakin wal-burhan, ya, wal-ilm. Jelaskan oleh Ibnu Katsir. Ya. Ani wa manit taba'ani uzu ilallah ala basirah, kata beliau, al-yakin, al-ilmu, al-burhan. Jadi orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang yakin, jelas buktinya, dan dia mengilmunya. Yaitu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jasiman. Dia benar-benar, ya, mengetahui dengan keyakinan yang mantap. Ya, kalau dia tahu, kalau saya mudah akan dimudahkan, sudah, ambil yang mudah. Ya kan? Kemudian layinan, sikap yang lemah, rafiqan yang lembut, lemah lembut, haliman yang bermurah hati atau bijaksana, atau yang semisal ini yang disebutkan dari akhlak yang baik. Ya, maka kita tegakkan benar ini dan jelaskan kita harus penuh kesabaran. Ya, kafirin azzaqullah, maka kita harus bersikap apa? Benar-benar sifat mudah. Ya, dunia ini mana jelaskan mal'unah, terlaknat. Jadi enggak usah kita genggam benar dalam hati kita, tapi kita taruh tangan kita. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa mabduki wa sallallahu ta'ala. Jadi dunia ini mal'unah, terlaknat, ya. Dan terlaknat yang ada di isinya kecuali kita gunakan untuk bermudah-mudah di jalan Allah ta'ala, ya. Karena orang-orang yang enggak mudah itu, ya, dia akan merasa apa? Memiliki dunia, padahal dia tahu dia akan meninggalkan dunia atau dia akan ditinggalkan dunia, ya. Ini fasilitas Allah. Kemudian setelah diperintahkan kepada suami untuk dia mudah di dalam pergaulannya, ya, bersifat lemah lembut, bermurah hati, maka waqad jalallahu subhanahu wa ta'ala az-zawjata sakanan li zawjiha falyakun rahiman biha wa ala mawadatin ma'ah.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan istri-istri itu penyenang, penyejuk hati kepada suaminya. Bayangkan kalau istri kita itu bertengkar, minggat, gimana perasaannya, Pak? Sehari semalam enggak bisa tidur. Istri kita juga enggak bisa tidur. Sama juga. Mau ngomong susah, ya. Udah paling sekarang kalau ada handphone SMS-an gitu ya. Ya, dan ini bagi wanita yang sedang menjalankan masya Allah ya. Kita harus ambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Bahwasanya istri memang penyejuk mata kita yang tidak bisa dipungkiri. Maka Rasulullah kalau manggil istrinya beliau lah, ya Khumairah, yang kemerah-merahan, melangkah, nikmatnya, senangnya. Ya. Dan ini nanti akan dijelaskan ya di belakang bahwasanya kita itu pandai-pandai merayu istri kita. Saya kasih tahu rahasianya ibu-ibu. Ada berpikir ini ya. Kalau kita enggak pandai-pandai merayu biasanya apa? Lisannya seperti monyam. Maka ibadillah istri dijadikan Allah sebagai apa? Sedang, yaitu pembahagia kita. Ya. Maka falyakun, oleh sebab itu ya, kita harus mencintainya, kemudian bersamanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini harus ditekad, ya, apalagi yang baru membina rumah tangga. Ya, dari awal ini harus dibina, mengetahui bahwasanya cara-cara untuk bergaul di antara keluarga, yaitu suami istri dan anak serta orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Ini jelaskan Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 189. Allah menyebutkan wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tandanya ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian azwajan, yaitu pasangan-pasangan, yaitu istri-istri, untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian ini merasa tenteram, merasa tenang ya. Yang jauh dari istri ini enggak tenang gitu. Benar ya, ini sebagai tanda bahwasanya Allah itu benar-benar menjadikan istri-istri kita itu penenang hati kita. Dan ayat-ayat Allah ini al-haq ya, Al-Qur'an al-haq ini sebagai ayat-ayat qauliyah yang bisa kita lihat gitu. Ya, yang bujangan aja sampai menempuh hujan, menempuh jalan yang panjang ya, berliku-liku menyeberang lautan, bahkan ada itu ya, yang mendapatkan apa? Istri jodoh ya. Waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian ya mawaddah wa rahmah, yaitu kebahagiaan dan kasih sayang. Kemudian Allah juga menjelaskan wa fi ma'rifatullah waladhi khalaqa min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayhi. Ila Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya bagi kalian dari diri-diri kalian yang satu, yaitu zawjah, seorang istri. Supaya apa? Supaya menjadikan bahagia ya atas istri tersebut dengan kebersamaan bersama kita. Nah, ayat yang senada dalam surat Al-A'raf. So, tadi dalam surat Ar-Rum ayat 21 di surat Al-A'raf satu dengan 99. Nah, kemudian Asy-Syaikh menjelaskan wal mar'atu idza kanat salihah, seorang istri ketika dia menjadi saleh, wa hiya khairun mata'in, dia adalah sebaik-baik perhiasan. Ya, ini harus diingat-ingat para ibu-ibu ini. Ya, kalau cirinya istri yang soleh kemarin apa? Ya, tasurruhu ila Allah, kalau dipandang itu menyenangkan. Ya, wa tuti'u ila amr, kalau diperintah itu taat. Ya, kemudian tidak menyelisihi di dalam urusan-urusan dirinya dan suaminya serta harta suaminya. Ini cirinya.
yaitu apa? Tiga sifat ini. Kemudian diantaranya adalah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, insya Allah masuk surga. Jadi para ibu ini lebih banyak ya di neraka dijelaskan. Ya. Artinya para wanita. Ya, kenapa? Karena mereka diantaranya dijelaskan itu sering mencela keturunan dan tidak mensyukuri keadaan suaminya. Ya. Dan ini kita lihat banyak sekali ya. Orang-orang yang diberikan kecukupan istrinya, diberikan segala sesuatu. Ya. Dan tapi apa? Kebanyakan masih mencela keturunannya. Ya, kamu itu kayak bapakmu. Ya. Si bapaknya bilang, kamu kayak mbokmu. Nah ini gak selesai-selesai kalau caranya ini. Ya. Maka apa? Harus ada sifat ya tadi. Ya, arif, kemudian halim. Dan ketika seorang istri ketika dipandang menyenangkan, kemudian ketika diperintah mentaati, tentu perintah-perintah yang ma'ruf, ya. Kemudian tidak banyak menyelisih, ya udahlah Pak, kalau baik menurut Bapak saya juga ikut, kalau jelek saya juga tidak mau. Nah itu, dengan baik kalau ikut, tapi jeleknya tidak disebutkan. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ad-dunya mata'un, ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalih. Sebutkan dalam hadis akhrajahu Muslim ya hadis yang sahih, dunia ini ya perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang saleh ya, sampai ada yang berdakwah itu katanya pakai nyanyi-nyanyian ya, atau judulnya istri salehah. Padahal tadi apa Allah menyebutkan ani wa man ittaba'ani untuk Allah ala basirah, bukan ala ghina, bukan ya atas nyanyian, tapi ala basirah, di atas ilmu, di atas yakin dan burhan, yaitu di atas bagaimana Rasul mendawakan, bukan di atas nyanyian. Jadi kalau ada nyanyian seperti itu ya namanya nyanyian, itu bagian daripada ruling setan. Ketika seorang istri menjadi istri yang soleh, itu ciri-cirinya telah kita sebutkan, maka dia adalah sebaik-baik perhiasan. Rasul itu menyukai tiga hal yang pernah kita sebutkan. Ya. Yang dua lainnya apa nanya? Yang dua lainnya apa? Kemulia? Wanginya? Sama? As-salah. Fasilat kore du'aini is-salah. Jadikan indah pandangan mataku dengan sholat dan wangian. Ya. Yang ketiga adalah istri soleh. Siapa yang enggak suka wangian, ya kasih kepada anak lah. Siapa yang enggak suka sholat, tanya nah, itu kalau enggak suka sholat. Siapa yang enggak suka istri soleh, enggak ada. Maka ibu ingat tuh semuanya suka istri soleh. Harian dirijali ayakuna hayiran kariman ma'ahli. Dan sepantasnya ya, seorang laki-laki yaitu menjadikan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang mulia bersama dengan keluarganya. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengukur Pak, kebaikan ya, sempurnanya seorang yang beriman itu adalah ketika dia baik dengan istrinya. Ya, mungkin orang-orang luar kita ambil contoh. Ada yang sama teman wanitanya sekerjaan itu baik sekali, tapi sama istrinya begitu ketemu, wah bosan saya. Iya nggak? Ada yang mengeluh seperti itu. Ya. Ada yang mengeluh seperti itu. Ya, saya bertanya seperti itu. Maka jangan sampai ya, ini ukuran. Ya, ketika seorang disebutkan sempurna imannya, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Abu Dawud Imam Ahmad ya. Ya, kemudian dengan hadis yang sahih, dengan isnad yang sahih ya. Rasul menjelaskan apa? A'malul mu'minina. Ya. Yang banyak kita bisa nyemak. Biar ingat ya. Kita pelan-pelan kan. A'malul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Kesempurnaan seorang mukmin dari keimanannya ya, itu adalah yang paling bagus dari mereka akhlak-akhlak mereka. Wa khiyarukum linisa'ikum
dan yang paling baik, ya, yang paling baik dari kalian itu adalah yang paling baik, ya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Ya, hendaknya kita ingat benar, jangan sampai kita mendapatkan hidayah, istri-istri kita kita tinggal, kita nasihati pelan-pelan, kita ajak kepada hidayah, ya, dengan cara-cara yang lain, syarif dan halim, dengan cara-cara yang lembut, bermurah hati, dan dengan bijaksana-bijaksana. Nah, wal mar'atu asiratan inda rijalika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al mar'ah, seorang perempuan atau istri, itu adalah tawanan bagi seorang laki-laki. Ya, karena apa? Kita sudah memberikan akad, ya, ijab kabul untuk mentaati, ya, janji-janji kita ketika mengambil seorang istri, ya. Di antaranya memberikan penghidupan lahir dan batin, membimbingnya untuk menuju jalan yang benar. Sehingga istri pun sudah menyatakan sayang, ya, bahwasanya berjanji kita memberikan apa? Mahar kepada istri-istri kita, ya. Dan istri-istrinya adalah sebagai tawanan sudah siap. Bukan berarti tawanan kayak tawanan di penjara, ya. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah, ya, dijaga dari apa? Perangai-perangainya untuk dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna awanun indakum. Sebutkan dalam Rajaul Tirmidzi secara marfu dari hadis Umar. Rasul menyebutkan apa? Sesungguhnya mereka, para perempuan itu adalah awanun, tawanan bagi kalian. Ma'awiri ja'at wa su'ya Rasulullah SAW binisa'a. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan wasiat-wasiat kepada para perempuan. Fakat akhrajahu Bukhari wal Muslim. Dijelaskan dalam Bukhari Muslim. Di sana disebutkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhil jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti jarah, tetangganya. Ya. Ini ajaran mulia kita. Kita disuruh memuliakan tetangga. Dan ini wasiat Rasulullah kepada istri. Wastausu binisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in. Dan berwasiatlah kepada para perempuan, ya, dengan kebaikan. Karena apa? Sungguhnya mereka khuliqna min dila'in, dicipta dari tulang rusuk. Fa in awwaja shay'in fi dila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah ujungnya. Fa in dhahabat tuqimu kasartahu. Ya. Jika kamu ingin meluruskan, maka kamu mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal awwaja. Kalau kamu biarkan saja, dia tetap bengkok. Maka apa caranya? Fastausu binisa'i khairan. Berwasiatlah kepadanya dengan cara yang baik. Itu maksudnya adalah sahlan, layinan, haliman, rafiqan, au kadzalik. Ya, yaitu kita berwasiat menasihati istri kita dengan cara-cara yang lembut. Insyaallah, ya. Katanya ibu-ibu itu pakai perasaan, ya. Kalau bapak-bapak itu pakai akal. Pokoknya 1+1=2. Ibu-ibu enggak. 1+1=1. Benar. Ya. Boleh kalau kadang cinta, ya. Ya. Seperti itu. Ya. Benar. Beli bedak itu, ya. 1+1 enggak cuma itu 1 terus. Baju. Ya. Itu itu kalau beli baju, 10 itu dia bilang 1. Belum punya, Pak. Belikan. Ya. Seperti itu. Betul ini, Pak. Ya. Bukan enggak pakai akal, pakai perasaan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Jam 9. Semoga apa yang kita sampaikan ini diberkahi Allah Taala, mengingatkan kita semua untuk bersikap, ya, lembut, mudah dalam segala urusan, dan, ya, dengan ini Allah akan berikan
perhiasan-perhiasan sikap kita sehingga jadikan keberkahan dalam agama kita. Allah Ta'ala menjawab yang benar dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.